Waalaikumsalam. Allah, terima kasih. Terima kasih sudah datang, Bu. Sehat ya, Wadi ya. Bu, ya. Tadi istri saya enggak tahu sudah nyampe atau belum. Iya, iya. Betul. Kita kemana sekarang? Sana ya. Iya, iya. Ditutup begini ya. Iya. Yang Sultan Hasanuddin di sana. Mana anunya? Ini gelar ya? Iya, gelar ya. Di atas ini. Ya. Oh, di sini namanya apa? Juru kunci. Juru kunci siap. Juru kunci ya. Juru kunci ya. Yang ini raja ya. Beliau putranya. Putra. Putra. Oh, putra. Tapi beliau meninggalnya di Jakarta, izin Bapak. Oh, iya iya iya. Sultan Hasan ini Bapak. Oh, ini ya. Timur kan iya. Dari timur. Oh. Yang menjadi ya, nama iya. Yang diberikan oleh Belanda. Jadi, julukan. Karena memang soal petarung. Iya. Ayam jantan dari timur. Malombasi. Namanya Imalombasi dan Matawang. Terakhir buat kemangat. Kalau Imalombasi ini nama kecilnya izin Bapak. Oh, nama kecil. Ini gelar daingnya kalau orang Makassar dulu di konteks kerajaan gua yang keturunan bangsawan pakai daing. Oh. Ini gelar kebangsawanan juga karena Bontomangatu. Nama Islamnya Muhammad Bakir. Muhammad Bakir. Setelah dilantik menjadi raja diberi gelar Sultan Hasanuddin. Beliau raja gua ke-16. Jadi waktu kecil dia lahir namanya siapa? Imalombasi. Malombasi. Oh. Malombasi Daeng Matawang. Itu satu nama ya. Satu nama. Iya, iya. Jadi umur 23 tahun dia sudah jadi raja, sudah diangkat jadi raja. Sudah diangkat menjadi raja, 17 tahun dia memerintah. Beliau disibukkan peperangan dan peperangan sehingga Belanda menggelar beliau The Hans van de Hoste atau yang jantan dari timur. Yang jantan dari timur itu dipasang di sana. Siap, siap. Karena memang petarung ya. Petarung, betul. Jadi umurnya 41. Masih muda ya sebenarnya. Masih muda sih. Waktu meninggal ya. Iya. Jadi rajanya juga beliau masih muda sekali. Masih muda. Iya ya. Umur 23 tahun. Iya. Putranya? Putranya yang di sana. Sana juga. Di sini juga ada putranya 2 orang. Tapi istri beliau ada 8 Bapak. Istrinya ada 8? 8. Iya, iya. Tapi yang menjadi raja putranya ada 3 dan dimakamkan semua di sini. Ini memang ditutup begini ya? Jadi filosofinya seperti ini Bapak. Ah, Bapak kan tunduk melihat langsung. Jadi penghormatan terhadap beliau sampai sekarang masih tetap ada Bapak. Iya, iya. Zaman dulu panjang memang ya. Panjang makamnya. Tinggi-tinggi ya. Berkenan untuk tabur bunga. Iya. Ini sudah tahun berapa ini? Berkisar diperkirakan tahun 1600-1700an. Bangunannya? Bangunannya. 1600. Ini 2000. Sudah berapa hal, Pak? Batunya. Buat sekali. Pernah diganti? Gak pernah. Informasi yang saya dapat pakai telur. Telur. Berarti gaya candi Borobudur. Siap. Dan inspirasi itu dari Jawa sehingga bentuk makam seperti ini. Iya, iya. Ya. Ada kemiripan kan? Ada kemiripan. Candi ya. Tapi besar sekali ya. Yang ini? Putranya juga Sultan Hasanuddin. Oh, iya.
jadi raja juga. Ini Raja Gua ke 17. Tapi ada nggak yang masuk ke sana bersihkan gitu? Saya sendiri dengan teman-teman yang juru pelihara sini. Pernah ada cerita yang manis? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Pak Bupati pernah masuk? Sering. Dulu waktu kerajaan gua kan ada 30 tahun pajak. Puncak kejayaannya waktu beliau kerajaan. Saya waktu SD itu kalau suruh gambar pahlawan, dua pasti. Diponegoro, Sana Sandi. Karena waktu itu bentuknya apa ya? Unik. Kalau apa yang ini? Pasaku, Patonro namanya. Patonro. Jadi topinya itu namanya Patonro. Ya. Emang pedangnya begini ya? Iya. Seperti ke sana. Oh ini ya. Oke. Okay. Ah ini menarik karena tadi ada juru kuncinya. Mana sih ini? Pak siapa namanya? Syahrul, Pak. Pak Syahrul. Ah? Saudara masih. Ya. Jaraknya menarik, maka saya tanya itu makam kira-kira tahun berapa, Pak, dibuat itu? Tahun sekitar 1600, ya. 1700. Maka saya tanya kok ada mirip-miripnya sama bangunan-bangunan kuno saat itu, candi-candi, itu Candi Borobudur. Beliau tadi ceritakan juga, ya mungkin saling menginspirasi kali ya. Bagaimana cara ngelem batunya, ceritanya sama bahwa kemungkinan dilem pakai putih telur gitu. Betul, ya. Bapak. Telurnya berapa banyak itu? Itu yang ada dan terawat dengan sangat bagus satu keluarganya. Dan memang saya selalu tertarik satu, ya. Sultan Hasanuddin itu jadi raja masih muda, memerintah kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. Dan saking punya semangat heroik, punya nilai patriotisme yang tinggi, sampai Belanda takut gitu. Sampai kemudian dijuluki ayam jantan. Ayam jantan dari timur. Dari timur, dan itu dipasang sekarang gambarnya di atas makam. Dan itu memberikan semangat kepada kita yang muda-muda untuk tidak menyerah. Jadi petarung betul gitu. Petarung. Dan yang terakhir tentu saja yang saya suka, wow, bajunya selalu warna merah. Itu yang saya suka.